Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indie Life. Lagi-lagi lampu emergensi. Dalam dunia desain, kalau kita memasang lampu, kita harus memikirkan jika rumah kita atau rumah yang kita desain itu terjadi mati lampu, otomatis gelap total. Kita membutuhkan lampu darurat atau lampu emergensi. Pada video-video sebelumnya, saya sudah membahas lampu emergensi yang modelnya itu bulat, yang bisa digunakan sebagai lampu emergensi juga sebagai lampu biasa. Kemudian saya juga pernah membahas juga yang modelnya khusus untuk hanya lampu darurat. Sekarang kita bahas lampu emergensi, sebuah lampu emergensi atau lampu yang kita gunakan sebagai lampu emergensi tapi modelnya seperti lampu yang biasa kita pakai, yang seperti lampu downlight seperti ini. Kalau rumah kita pakai lampu downlight seperti ini atau ada lampu spot, kemudian kita akan gunakan dua fungsi sebagai lampu emergensi ataupun sebagai lampu penerangan biasa, itu kita bisa. Caranya kita kasih alat ini. Ini driver yang bisa dipakai sebagai lampu darurat atau emergensi karena di dalam driver ini ada baterainya, guys. Jadi gimana cara masangnya? Cara memasangnya itu cukup mudah, kita ganti, tapi kita harus lihat spesifikasinya. Di sini driver ini bisa untuk lampu yang dari 3 watt sampai 24 watt. Ya. Kemudian ini bisa menyala sekitar 90 menit, tapi tergantung kalau ada pakainya 18 watt nggak sampai lah 90 menit. Semakin besar watt lampu yang kita butuhkan, yang kita pasang, otomatis emergensi ini bertahannya makin berkurang. Jadi kalau misalnya lampu downlight yang Anda pakai, cari yang paling kecil yang tempatnya ini bisa disusup ya, disisip. Seperti ini lampu downlightnya adalah lampu downlight 11,5 watt. Lampu downlightnya 11,5 watt. Ini lampu downlight biasa, guys. Seperti ini, kita pasangkan lampu downlight ini. Nah, ini menyala biasa. Matiin, kita mati. Kita nyalakan, kita nyala. Nah, supaya lampu ini menjadi lampu emergensi, kita akan ganti drivernya. Caranya gampang, ini tinggal lepas saja. Ini lepas drivernya, kita ganti dengan driver yang bisa emergensi. Nah, cara pemasangan kabelnya, ini ada 3 kabel. Yang biru ini merupakan biru ini netral, kemudian yang brown ini adalah pasa, kemudian yang putih ini adalah saklar. Jadi kita gandengkan yang brown, yang pasa dengan yang putih ke kabel warna ke pasa ya. Pasa. Oke, kita udah pasang. Kemudian kita yang biru kita pasangkan juga. Nah, kita nyalakan lampu ini. Lampu ini menyala seperti biasa. Tapi jika terjadi mati lampu, contohnya mati lampu ini, kita anggap ini mati lampu ya. Kita matiin, dia DC-nya nyala. Kalau kita lampu yang biasa, ini butuh waktu. Kalau kita gunakan lampu ini menyala seperti ini baterai di dalam driver ini mengecas. Tapi kalau masih baru, guys, seperti ini masih baru, guys, kita butuh waktu beberapa saat untuk cas baterai ini sampai penuh. Ini juga ada sensor, ada switch ya. Kalau untuk baterai ini penuh, kemudian dia mematikan sendiri. Jadi Anda nggak usah khawatir, pakai lampu ini biasa. Jadi desain penerangan di rumah Anda semua bisa sejenis ya, gunakan lampu downlight diganti dengan ini. Nggak usah semua, guys, ini lampu harus spesial juga nyalanya, jangan digandeng dengan lampu yang lain. Teorinya tetap sama, kalau digandeng dengan lampu yang lain nantinya dia bisa menyala sendiri kalau kita saat kita mati, kita matikan saklarnya, jadi ngeyel. Sama pada prinsipnya lampu emergensi ini, pada prinsipnya sama seperti cara kerja yang pernah saya ceritakan di lampu emergensi yang model bulat, yang model bulat ya. Jadi kalau kita matiin seperti ini, mati lampu lagi nih, guys, mati lampu ini, Anda lihat perbedaan warna cahayanya ya. Kalau emergensi dia lebih redup. Nah, Anda lihat dengan yang AC, ini yang DC, ini yang AC. Jadi lampu ini
tidak mempengaruhi estetika penerangan di rumah Anda. Ini bisa langsung diaplikasikan ke lampu di rumah Anda. Demikian guys, informasi dari saya seputar lampu emergency lagi. Jika Anda suka video ini, kasih tanda like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel IndiLight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih, salam IndiLight.